Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata butuh perjuangan untuk bisa menerima takdirmu atas kenyataan pahit di poligami. Segalanya terasa gelap bagiku. Ya Allah, beri aku kekuatan menghadapi ujian keimanan ini. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Pras, tolong kamu jangan nekat, kamu gak ngeliat diri kamu. Kamu itu pucet, Pras, kamu tuh kenapa-napa gimana, Pras? Mas, mengapa kamu harus bermesraan dengan perempuan itu di depan rumah ayahku? Cinta yang buta sudah membuatmu kehilangan akhlak. Waduh, keterlaluan sih Pras. Lihat tuh, berani-beraninya dia pelukan sama bini mudanya di depan rumah orang tuanya Arini. Parah banget ya Pras. Gak tau malu. Padahal tuh Arini udah peduli banget sama Pras, tapi Pras malah peduliin Nehiros. Astagfirullahaladzim, Nyonya. Empu gak salah lihat, Nyonya. Tuan Pras pelukan sama perempuan itu, Nyonya. Mei, kamu gak apa-apa? Ya, Pras, aku gak apa-apa. Tolong, Pras, ini hujan. Pras, ini ada petir. Aku takut banget sama petir. Tolong, Pras, kita pulang. Mei, tapi kamu benar-benar gak apa-apa, kan? Mei, kamu lebih baik pulang aja. Kau pergi dari sini. Aku mohon, tolong jangan ikutin aku, ya. Pras. Enggak, Pras. Aku nggak bakal pulang tanpa kamu, Pras. Ini hujan, Pras. Buat apa kamu hujan-hujan seperti ini kalau kamu nggak bisa masuk ke sana, Pras? Enggak. Sampai kapan aku akan pergi dari sini, Mei? Mau sampai kapan pun juga aku akan tunggu sampai aku bisa ketemu sama Arini dan Nadia. Pras, tapi aku istri kamu juga, jadi aku punya hak untuk khawatir sama keadaan kamu, Pras. Tolong, Pras, kita pulang, Pras. Mei, aku mohon, Mei. Jangan kamu tambahkan beban aku dengan tuntutan kamu. Ini bukan saatnya untuk kamu gugat aku, Mei. Astaga, Pras. Aku ini gak nuntut kamu, Pras. Aku cuma khawatir sama keadaan kamu, Pras. Tolong, Pras. Ini lagi hujan. Kalau kamu emang mau di sini, boleh. Tapi kita sementara cari perlindungan dulu, Pras. Enggak. Jawaban aku tetap sama. Aku gak akan pergi dari sini sebelum hari ini mau menemui aku. Mei, tolong. Tolong kau pulang aja ya. Enggak. Enggak, Pras. Aku gak bakal pulang. Aku mohon kita pulang, Pras. Kamu bisa kesini tuh lain waktu, Pras. Tolong. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa hati ini terasa sakit menyaksikan apa yang dilakukan suamiku di depan sana? Apakah ini yang namanya cemburu? Padahal cemburu mendekatkan diri pada kekafiran. Nyonya. Nyonya yang sabar ya. Nyonya harus kuat. Nyonya harus sabar. Ya, ini ujian Nyonya dari Allah. Setahu Mpok kalau Allah menguji biasanya mau naikin derajat Nyonya. Percaya dehnya sama Patinya. Makasih ya Mpok atas doanya. Bagaimanapun juga aku harus tegar menghadapi ini semua. Kenapa aku harus berdiam di sini dan mengalah? Padahal aku berhak atas harga diriku. Mpok, Mpok jangan kemana-mana dulu ya. Mpok diam di sini dulu, awasi keadaan di rumah. Aku harus menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan. Iya, Nya. Udah deh, daripada debat, kita samperin aja tuh perempuan. Sekalian kita kasih pelajaran. Gue udah gemes banget mau gue ajak ribut. Ntar dulu. Kalian emang gak ngelihat itu perempuan lagi sama siapa? Sama Pras. Kenapa? Nah itu dia. Pras itu emang teman kita. Tapi biar bagaimanapun juga, Pras itu adalah suaminya Meros. Sah mereka. Itu sih harus ngapain? Diem doang gitu, ha? Iya, enggak gini aja guys. Sekarang kita jaga-jaga dulu di mari. Karena mau kayak gimana pun juga, ini adalah masalah intern rumah tangga orang. Jadi kita gak bisa ikut campur nih. Sabar dulu. Ya, tenang. Mei, aku mohon. Gak berhasil, enggak. Udah, ayo kita pulang. Mei. Ya Allah.
Astagfirullahaladzim, itu kan hari ini. Masya Allah. Hari ini, akhirnya kamu mau menemui aku, sayang. Aku memang harus menemui kamu, Mas. Aku harus menghadapi kenyataan pahit pernikahan ini. Sayang, aku mohon maaf. Semua yang terjadi hari ini benar-benar di luar kendali aku. Dan aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu jangan salah paham soal kedatangan Meros. Cukup, Mas, cukup. Jangan lanjutkan lagi penjelasan kamu itu. Urusan dia adalah urusan kamu. Dan urusan kamu adalah dengan aku. Iya, iya. Tapi aku harus ngejelasin ini ke kamu. Supaya nggak ada kesalahpahaman. Semua yang terjadi hari ini benar-benar bukan aku yang mau, sayang. Dan aku sama sekali nggak ada niat untuk menambah hati kamu yang luka. Lambat bagi kamu untuk bicara soal luka, Mas. Biarlah itu jadi rahasia aku dengan Allah. Tugasku sebagai manusia hanyalah mempertahankan harga diri. Sekali nggak ada niat untuk nyakitin kamu, dan aku juga nggak ada niat untuk menghancurkan harga diri kamu. Tapi kamu udah melakukannya, Mas. Kamu udah merampas harga diriku, dan kamu udah menginjak-injak martabatku lewat pernikahan poligami yang kalian lakukan di belakangku. Sayang, aku menyesal. Sungguh, aku benar-benar menyesal. Kamu bohong, Mas. Kamu nggak pernah tahu apa artinya menyesal. Kalau kalian paham tentang itu, harusnya kejadian ini tidak akan terjadi. Apa belum cukup kalian menghancurkan keluargaku? Mbak, maksud Mbak apa? Saya nggak pernah punya niat untuk menghancurkan keluarga Mbak. Cukup, Mei, cukup. Kamu nggak perlu terus-terusan membela diri kamu. Karena kenyataannya, kalian memang salah. Iya, Rin, iya. Aku akuin, kami berdua memang bersalah. Berani-beraninya kalian bermesraan di depan rumah orang tuaku. Setelah luka yang kalian berikan lewat pernikahan poligami. Di mana hati nurani kalian? Di mana? Ani kagak sangka. Ibu. Si Arini hati ini terbuat dari apa sih? Luar biasa amat nih, kuat amat nih iman nih. Luar biasa. Ternyata di balik kelembutan hari ini, ada jiwa yang kuat. Jangan salah lo ya. Wanita itu kalau udah tersakiti, dia itu bisa kuat hatinya kayak baja. Ish, serem banget nih. Waduh, kalau gue merit nih, gue gak bakal berani dah. Mau main serong, apalagi aduh nikah lagi kayak gitu. Ogah, takut gue. Tanyaannya, ente mau merit sama siapa? Nah itu dia. Sama siapa ya? Pakai sosokan gak mau selingkuh. Pacar aja gak punya ente. Biasa aja. Ente punya pacar gak? Enggak. Sama. Shh, udah. Lu debat mulu. Aku tuh heran ya sama Arini. Hebatnya dia tuh kayak gini. Dia udah lembut. Perhatian sama suaminya. Tapi dia masih tegar walaupun disakitin. Dia tuh peduli banget sama emansipasi wanita. Sayangnya Pras tuh gak sadar soal itu, tau gak sih? Hari ini, aku benar-benar menyesal. Percayalah sayang, aku tidak merencanakan semua ini. Mbak, tolong Mbak. Kita emang gak merencanakan ini, Mbak. Saya emang datang ke sini dengan inisiatif sendiri, Mbak. Karena saya emang perlu ngomong sama Pras. Tolong, Mbak, tolong. Kalau saya tahu kejadiannya seperti ini, saya juga nyesel ke sini, Mbak. Jadi tolong, Mbak. Ya, kamu memang pantas menyesalinya, Mei. Dan kamu tidak sepantasnya datang ke rumah orang tua saya sebelum permasalahan kita selesai. Mbak, sungguh, Mbak. Saya nggak ada niat untuk bikin sensasi atau bikin masalah apapun, Mbak. Sungguh, saya juga sadar posisi saya ada di mana di perkawinan ini, Mbak. Jadi tolong. Cukup, Mei, cukup. Aku nggak perlu tahu penjelasan apapun lagi dari kamu. Dan aku pun nggak mau tahu apapun lagi persoalan dari kalian.
sekarang paham. Aku kan kenapa kau mau keluar dari rumah lalu bertemu sama aku. Untuk kejadian hari ini, aku memang akui aku tuh bersalah sama kamu. Aku minta maaf. Kalau memang kamu berasa bersalah, harusnya kamu udah pulang dari tadi. Sekarang sebelum ayah dan ibuku tahu kalau kamu masih di sini, aku mohon masuk kamu supaya kamu pergi dari sini. Seandainya ada yang bisa aku lakukan supaya kau percaya sama aku. Aku kan lakuin buat kamu, sayang. Pergi, Mas. Pergi! Enggak. Aku enggak akan pergi dari sini sebelum kau maafin aku. Aku enggak mau kita tuh jadi musuh, sayang. Kita ini suami istri, sayang. Dan aku masih sangat mencintai kamu. Aku masih sangat mencintai kamu. Pras bicara tentang cintanya pada Arini di depan mata aku. Seolah-olah aku gak ada di sini. Hanya sebegitukah posisi aku di matanya. Ngomong sama aku, bilang. Pikirlah kalau kau masih tegang sama aku dan gak akan mau meninggalkan aku. Gak sepantasnya kamu berbicara tentang cinta di saat yang seperti ini. Tidaknya tolong hargai perasaanku sedikit saja. Pergi, Mas! Irin, pokoknya kita berdua bakal bantu kok. Hari ini, ente sama Pras itu udah sahabat sejiwa sama kita. Apapun yang terjadi, kita bakalan dukung, kita backup selalu. Dan satu lagi, aneh baru ngeh nih, aneh baru sadar. Ente ini benar-benar perempuan yang luar biasa. Perempuan yang hebat, ente. Kamu salah, Mas Amran. Aku bukan wanita luar biasa. Aku cuma wanita biasa yang sedang sakit hati. Dan yang sedang mempertahankan harga dirinya. Ntar aku bikin kamu minuman, makanan yang hangat, biar kamu juga bisa ganti. Yuk kita masuk. Kita? Maksudnya? Kau mau masuk ke dalam gitu sama aku? Iyalah kita. Siapa lagi, Pras? Lagian kamu kan basah kuyup kayak gini, ntar kalau kamu nggak ganti, ntar kamu bakal sakit. Kamu kenapa sih? Pras,
Kamu kenapa? Maaf, Mei. Aku gak ada maksud untuk menyinggung kamu. Tapi aku rasa kamu hanya boleh nganterin aku sampai sini aja. Aku kenapa gak boleh masuk? Perasa aku kan juga istri kamu. Tapi Mei, ini tempat tinggal aku sama hari ini. Ya iya, aku tahu kok. Tapi Pras, kenapa aku gak boleh masuk? Kamu pikir aku bakal berbuat aneh-aneh ya? Kamu curiga sama aku? Bukan itu. Masa iya aku curiga sama kamu? Aku minta sama kamu, kamu ngertiin posisi Ari nih. Aku gak mungkin bawa kamu ke dalam sana rumah kami. Oh, jadi itu alasannya? Iya, Mei. Coba kau bayangin deh. Bagaimana perasaan Ari nih jika dia tahu kamu masuk ke dalam tanpa sepengetahuan dia atau seizin dia? Iya. Aku ngerti kok. Aku juga gak mau bikin Arini kecewa karena aku udah masuk tanpa izin dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah kalau kamu ngerti. Mei, percayalah. Aku gak mudah untuk melakukan ini. Tapi... Tapi apa? Tapi aku seperti tak tegas dalam aturan main permainan kita. Kamu marah ya? Aku tadi datang ke rumah mertua kamu. Seharusnya ini gak boleh terjadi. Aku mohon sama kamu. Ngertiin posisi Arini sebagai istri pertamaku. Dan tindakan kamu yang seperti ini, aku mohon jangan sampai terulang lagi. Iya, Pras. Iya, aku ngerti kok. Maafin aku kalau aku udah bikin masalah. Dan udah bikin kamu sama Arin bertengkar. Kali ini aku maafkan. Tapi ingat ya, Mei. Jangan lakukan tindakan apapun tanpa sepengetahuan aku. Iya, udah. Mendingan sekarang aku pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kamu, Mei. Nyonya. Nyonya makan dulu dong, Nya. Dari buka puasa Nyonya gak makan-makan. Sedikit aja, Nya. Mpok takut Nyonya sakit. Makasih ya, Mpok. Tapi aku lagi gak selera makan. Tadi aku udah minum segelas air putih sama 3 butir kurma kok, Mpok. Sesuai sunahnya Nabi. Jadi insya Allah, aku sehat-sehat aja. Mpok, kenapa sedih? Hati siapa yang gak sedih, Nyonya? Kalau ngelihat Nyonya diduain. Apalagi Nyonya majikan Mpok. Nyonya kurang baik apa? Nyonya cantik. Nyonya soleha. Tapi kok Allah kasih ujiannya berat banget, ya. Mpok, jangan sedih ya. Mungkin ini memang takdir yang udah harus aku jalani, Mpok. Dan jangan tanya juga kenapa ujiannya bisa jadi seberat ini. Sebagai manusia, tugas kita adalah pasrah dan ikhlas menghadapi ketentuan takdir. Insya Allah aku kuat, kok. Amin. Yang sabar, Nyonya. Yang sabar, ya. Iya, Mpok. Mpok gak tega ngeliat Nyonya. Udah, Mpok. Jangan sedih gini. Iya, Nya. Mpok, pamit ke belakang dulu, Nya. Si, Nya. Iya, Nya.
Kenapa kalau jadi orang baik cobaannya berat bener ya? Gue kesian sama Nyonya. Kayaknya hati Nyonya sakit banget ngeliat lakinya main perempuan lain. Kenapa gue minum jadi keselek ya? Tapi gara-gara gue ngomongin tuan muda. Gak apa-apa lah secara tuan muda yang selingkuh. Ngomongin wajar-wajar aja. Empat, tujuh, delapan, 12, 56. Apa sih lu ngagetin gue aja? Ya segitu aja pakai kaget. Emang poknya aja yang ngulangi kagetan. Bukan. Kalau masuk ke ruangan orang itu, sepada, permisi, assalamualaikum. Lah udah di dapur apa yang pakai dipermisiin sih? Hah? Ngangga aja si mpok mah. Hah? Kok nangis? Kenapa? Enggak, gue gak ngapa-ngapa. Gak ngapa-ngapa sih pakai nangis. Ada apa? Kagak ada apa-apa. Gue tadi tuh kelilipan kumis. Masa kagak, apa kagak? Kelilipan dari mana? Kelilipan gelas. Ya kagak-kagak aja. Udah, jawab aja kenapa. Wah, gelap ah. Oh. Udah gede prok. Ada apa sih, Miss? Lu ngikutin gue aja. Gue bete sama lu tau gak? Iya, ayo tahu. Cuman, ayo cuma pengen tahu doang nih, Pok. Mpok nangis kenapa? Kita kan sama-sama kerja di sini. Barangkali aja dia sih bisa sih bantu. Gue gak apa-apa, Miss. Tadi kan gue udah bilang, gue gak apa-apa. Gue cuma kelilipan doang. Ribet amat sih lu jadi laki. Kelilipan sampai sesungguhkan gitu. Ya enggak-enggak aja. Oh iya. Saya tahu nih. Mpok nangis gara-gara ngelihat Tuan Pras di depan tadi. Iya kan? Emang lu lihat? Kagak sih. Cuman ayo denger aja Tuan Pras gimana teriak-teriak manggil nama bini sama anaknya. Pakai nangis lagi. Kan kesian tuh. Pakai dikesianin. Malah lumpuk. Lu tahu enggak tuh tuan di depan sama siapa? Lu tahu enggak? Mana di dalam, mana saya tahu dia sama siapa? Dia di depan itu sama perempuan. Sama perempuan, tahu enggak lu? Ngapain juga lu mesti kasianin? Ya udah. Oh. Saya kesini tuh tadinya pengen minta kopi doang. Ah, lu mah nambah-nambahin kerjaan gue aja. Agak ada kopi habis. Eh, pakai bohong. Agak ada kopi habis gue kateh. Diri, jangan bohong. Jangan bohong. Bohong gimana? Kemarin saya lihat Mpok habis belanja di supermarket, belanja bulanan. Udah, saya minta kopi, mana? Segelas aja. Emang gue belanja kumis, tapi kopinya gue lupa beli. Kagak mungkin lupa beli. Udah, saya cari. Habis sih lu gak percaya sama gue, gak ada, Miss. Gak ada. Lu ngegeratak. Ini apa? Hah? Ini apa? K.O. Kopi Ipi. Kopi. Hah? Ini apa? Pakai diumpetin segala lagi. Bukan diumpetin, gue sebel sama lu. Lu kalau minum kopi kayak orang minum obat sehari 3 kali. Ini yang habisin lu doang, gue kan gak enak sama Nyonya tersangka gue yang minum. Pok, Nyonya aja kagak protes. Kenapa jadi pokoknya marah? Udah bikinin saya kopi. Enak aja lu bikinin saya kopi. Sini. Kagak, udah mau ngopi juga. Kopinya sini, gue bilangin sama Nyonya lu. Oh, begitu. Oke. Pok, silahkan bilangin sama Nyonya. Saya juga mau ngadu sama Nyonya. Kalau nih kopi suka diumpetin sama Mpok buat kepentingan sendiri, hah? Sini. Ya udah. Miss, apa sih lo? Udah. Sekarang Mpok bikinin saya kopi segelas. Enak aja. Emang gua pembantaian lu, alias pembantu lu. Lu di sini supir, lu bikin sendiri. Mpok,
di rumah ini kan ada yang namanya majikan, sopir, ada pembantu. Nah, kerjaannya pembantu yang ngelayanin semuanya, termasuk sopir. Udah bikinin saya kopi. Apa saya bikin sendiri di 5 gelas? Hah? Lu bikin sendiri 5 gelas? Tapi bakal mandi lu ya? Loh. Masa saya mandi kopi, tambah gelap kulit saya. Biarin, biar kapok. Udah bikin. Apa sih? Ribet lu. Ntar, lu kalau mau kopi bikin sendiri, beli sendiri. Udah, pokoknya saya kagak mau tahu. Saya mau ke depan bikinin kopi. Kalau saya masuk lagi, udah ada tuh kopi. Enak aja lu. Eh! Resek. Meh. Akhirnya kita bisa ketemu lagi, Meh. Kamu ada perlu apa sama aku? Kayaknya di antara kita tuh udah gak ada apa-apa deh, jadi tolong. Meme, tunggu, Meh. Meh, kamu kenapa ngehindar dari aku terus, Meh? Sementara aku tahu kalau kamu dengar suara aku ketika di rumah sakit. Meh, kamu kenapa diem, Meh? Berarti memang benar kan kalau kamu dengar suara aku? Iya. Aku dengar suara kamu. Terus kenapa kalau aku dengar suara kamu dan aku tahu itu kamu? Emangnya aku ada kewajiban? Ya, aku berharap kamu samperin aku. Kamu lucu ya? Lucu deh. Kamu pikir kita bakal ketemuan, terus kita bakal balikan? Hah? Kamu pikir seperti itu? Jangan mimpi. Kamu lupa apa? Kalau kamu yang ninggalin aku. Meme, tunggu dulu, Meme. Kamu dengerin aku dulu, Meme. Enggak. Aku gak bakal dengerin kamu. Karena kalau kamu emang dari dulu mau sama aku, ini semua gak bakal terjadi. Meme, tunggu, Meme. Meme, tunggu, Meme. Oke. Aku mungkin sekarang memang gak bisa mengerti kamu. Tapi anak yang telah kamu lahirkan, itu anak aku juga, Meme. Maksud kamu apa? Kamu jangan pura-pura deh, Meh. Kamu dulu sendiri bilang kalau kamu butuh tanggung jawab dari aku. Dan itu anak aku. Terus kamu mau apa, ha? Di mana anak aku? Ya Allah, ternyata apa yang aku takutkan terjadi. Akhirnya David mempertanyakan di mana anaknya. Tapi enggak, dia enggak boleh tahu kalau aku udah ngelahirin Akbar. Kamu kenapa? Diam aja, Meh. Meh, kamu jawab, Meh. Meh! Jangan pegang aku dan kamu gak ada hak untuk membentak aku. Kamu gak bisa seenaknya kesini terus menuntut aku soal anak. Meh, tanpa aku tuntut pun, dia anak aku, Meh. Hak aku. Iya, David. Tapi waktu itu, kamu ingat gak? Kamu lari dari tanggung jawab kamu. Kenapa baru sekarang kamu mempertanyakan tentang semua ini? Meh, sekarang aku sudah siap untuk bertanggung jawab, Meh. Dan aku mau ketemu sama anak aku, Meh. Di mana anak aku? Kamu jawab, Meh. Di mana anak aku, Meh? Jangan pegang aku. Kamu mau tahu anak kamu di mana? Anak kamu di alam yang lain. Anak kamu udah meninggal. Puas kamu? Meh, Meh, tunggu, Meh. Meh, tunggu. Meh, dengerin aku bicara dulu, Meh. Kamu bicara. Ayo, coba kamu ngomong. Oke. Okay. Aku bisa terima kalau ternyata anak yang kamu kandung itu telah keguguran. Tapi kamu ingat, Meh. Aku masih sayang sama kamu, Meh. Sayang? Kamu masih sayang sama aku? Aku gak sayang sama kamu lagi, Debe. Karena cinta aku itu udah mati. Dan aku gak mau apa-apa dari kamu. Jadi, tolong kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Kamu pergi dari sini karena aku gak sudi sama kamu. Aku gak mau melihat muka kamu lagi. Pergi, David. Meh, tunggu, Meh. Dengerin aku dulu, Meh. David, lepasin aku. Kalau gak, aku bakal teriak ke orang. Kalau kamu mau perkosa aku. Kamu mau malu di depan orang, hah? Mau kamu? Lepasin gak? Asik. Meh, dengerin aku dulu, Meh. Meh, Meh, tunggu, Meh. Meh! Aneh. Kayaknya ada yang gak beres sama Meh. Meh Rose ternyata punya traumatis. Dia takut ditinggalkan oleh laki-laki. Tapi sekarang dia malah menolak aku.
Jangan-jangan dia sudah menemukan seseorang yang membuatnya menjadi kuat seperti ini. Lihat apa yang akan terjadi. Aku tidak akan pernah tinggal diam sampai aku tahu apa yang sudah terjadi dengan diri kamu, Mei. Ada tamu. Ibu siapa ya? Mau cari siapa? You, bawain barang-barang I di bawah. Oh my God, Tante. Oh my God, how are you? Akhirnya Tante kesini juga. Tante memilih liburan di sini buat kamu. Dan Tante juga kangen masakan Indonesia. Ya pasti lah. Kamu yaudah, gimana, sehat? Sehat lah, Tante. Yaudah, kita masuk yuk. Yuk. Wah, satu lagi nih keong racun datang. Pantesan aja gayanya sengak gitu. 11-12 sama keponakannya. Siapa yang you maksud dengan keong racun? Oh my God, kok dia tahu omongan gue sih? Padahal kan gue ngomongnya dalam hati. Nah loh, jangan-jangan doi 11-12 lagi sama bangsa jin. You tuh gak baik kayak begini, tahu gak? Di depan beda, di belakang beda, you termaksud orang yang munafik. Ya ampun, kok dia tahu siapa gue sih? Kalau you mau aman di sini, jangan pernah melanggar perintah saya. Iya, Bu. Udah, Tante. Nung, bawain ya barangnya. Iya. Yuk, Tante. Ada-ada aja sih, ngerepotin orang. Emang gak bisa ngangkat barang sendiri apa? Berat lagi. Apaan sih? Ini pasti isinya barang-barang buat nyantet orang nih, jangan-jangan. Serem banget sih tuh. Kamu sudah menemukan belahan jiwa kamu ya? Sepertinya ini cocok sama kamu. Walaupun jalannya berliku dan berduri. Iya, Tante benar. Hubungan aku penuh durinya. Tapi kok Tante bisa tahu sih kalau aku udah ketemu sama belahan jiwa aku? Nyonya, Madam Nyonya, ini tasnya saya taruh di sini ya. Ya udah sana, ke belakang gi. Coba Tante lihat. Oh my God, Mei. Kamu sangat mencintai laki-laki ini. Tapi laki-laki ini tidak mencintai kamu. Poor Mei Rose, hatinya masih tertutup untuk kamu. Sama sekali, Tante. Not really. Tidak sama sekali. Dia itu seperti kasihan atau iba or because of something. Tapi Tante, aku udah ngerasa kalau dia itu udah berubah sama aku. Nih. Dia itu hanya merasa terikat. But apa itu? Tante belum dapat firasat. Aduh, terus aku harus gimana dong Tante? Take it easy, tenang saja ya. Selama ada Tante di sini, kamu tidak akan pernah bermasalah. Step by step, Tante akan bikin dia cinta sama kamu. Kamu harus sering-sering bawa suami kamu ke sini karena Akbar punya cakra pengikat jiwa. Laganya tuh orang, udah kayak peramalah aja. Lagian si Nyonya Falakor, katanya pinter lulusan Amerika. Tapi sama yang beginian percaya, udah kayak dukun tau gak? Emang bener-bener ya nih, sekeluarga stres. Tapi
tapi gue penasaran. Kalau bener ya, ini orang emang jago. Dia pasti tahu nih gue bakal ngapain. You ambil gambar Ayu mati. Aduh, handphone Nunu jatuh. Kok dia bisa tahu ya gue mau ngambil gambar? Aduh, ini handphone bisa nyala nggak? Alhamdulillah, handphone Nunu masih bisa nyala. Kalau sampai handphone Nunu nggak bisa nyala lagi, hampa hidup Nunu. Nggak bisa sosmedan, nggak bisa gosipan. Makasih Allah. Kamu harus hati-hati sama dia. Dia itu tipenya sok-sok kepo. Hipokrit alias manusia munafik. Kamu jangan tertipu sama wajahnya yang innocent. Lugu, lu-lu, gua-gua alias egois. Iya tante, kalau itu aku juga udah tahu kok. Aku emang butuh tenaganya dia. Soalnya dari semua suster yang aku hire, dia yang paling cocok buat anak aku. Lagian tante, dia itu orang kampung, sama sekali gak berbahaya kok. Yang penting, dia bisa ngurus Akbar dengan baik. Akbar? Wah, nama itu. Oh my God. Tante merasakan getaran. Tante merasakan getaran yang kuat dan... Gimana Akbar? Tante harus bertemu dengan anak itu luar biasa, Mei. Gimana Akbar? Emangnya kenapa Tante? Akbar itu lagi di rumah sakit. Akbar gak apa-apa kan? Stop, kamu jangan takut. Tante hanya butuh ketemu anak itu. Kalau anak itu lagi tidak ada, ya sudah, tunjukkan kamarnya kepada Tante. Iya Tante, iya. Gak usah, Tante udah tahu kok kamarnya yang mana. Tante? Merasakan hawa sejuk di sini. Aura yang terpancar dari wajah mungil anakmu ini sangat positif. Dia memiliki kekuatan yang suci. Sesuci bayi yang baru lahir, nih. Tante gimana sih? Kan Akbar emang baru lahir. Justru itu. Dia masih bersih. Belum terkontaminasi dengan dosa. Tunggu. Dari deteksi Tante, aura anakmu ini sangatlah positif. Dia memiliki aura berwarna biru. Tunggu. Maksud Tante, Akbar punya indera keenam. Ya mungkin sih, mungkin aja dia ngedapetin itu dari Tante sama garis keturunan leluhur kita. Tapi... Nih. Kamu pikir Tante dukun? No way, it's different. Indera keenam dengan aura cakra itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Secara metafisik, pengarnya saling tarik-menarik, penuh dengan kohesi dan adhesi. Tapi itu bukannya bahaya, Tante. Yang aku ngerti dari omongan Tante, Akbar itu di antara dua dunia yang saling tarik-menarik, ya kan? Nih. Justru itu memancarkan efek positif yang bagus untuk hubunganmu dengan suamimu. Oke. Jadi maksud Tante, Akbar bisa ngebantu hubungan aku sama Pras? Ya, seperti itu. Tapi yang jelas sekarang Tante mau membuat aura di kamar ini semakin meningkat. Aura cakra birunya ini semakin bagus dan meningkat. Iya, boleh Tante. Tante lakuin aja. Apapun yang Tante perlu lakuin biar Pras jatuh cinta sama aku. Aku rela kok kalau aku harus mandi kembang atau apapun lah. What? Mandi kembang? Oh my God, kamu jadul banget, May Rose. Mandi kembang itu udah zaman dulu, udah gak musim. Sekarang itu sudah zamannya touch screen. Semuanya serba canggih. Bahkan
Itu yang tante lakuin kalau tante mendeteksi seseorang. Oke. By the way, suamimu itu cinta banget sama istri pertamanya. Bahkan dia rela mati untuknya. Istri pertamanya suamimu itu berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Dan dia sangat lembut, Nay. Dia brave heart, hatinya seluas samudra. Iya, tante benar. Dia emang seperti itu. Terus tante, tolong bilang ke aku gimana caranya supaya Pras itu bisa ada jarak sama Arini. Nih. Aura istri pertamanya Pras itu sangat kuat. Sama kuatnya dengan Akbar anakmu. Mereka berdua memiliki getaran yang positif, Meh. Makanya suamimu itu tergila-gila sama istri pertamanya. Bahkan sampai sekarang, walaupun mereka sudah mempunyai anak. Wait, istri pertamanya itu berkerudung, kan? Ya, pasti. Ya, berkerudung. Buset. Dia kok bisa tahu persis sih Nyonya hari ini kayak gimana? Ih, beneran ngeri nih orang. Tapi udah, yang penting dia gak sadar kalau gue lagi ngerekam dia. Tapi gue heran deh. Ini orang beneran paranormal. Apa orang gak waras sih? Soalnya kelakuannya tuh beda-beda tipis sama orang gila, alias orang gila. Hei, siapa di situ? Hanya orang gila loh yang bilang orang waras itu gila. Kok dia tahu sih? Dia takut ah, udah kabur. Awas, jatuh. Ih, si tante itu bukan kayak orang acun. Tapi racun beneran, serem banget sih. Cuma nunung tante, udah biarin aja. Oke, tante, tolong jelasin ke aku. Gimana caranya Pras bisa jatuh cinta sama aku? Seperti dia cinta hari ini. Gampang, mudah. It's easy. Akbar, gunakan Akbar sebagai pengikat untuk mengikat cinta Pras ke kamu. Makanya, kamu harus sering-sering bawa suami kamu ke sini. Karena suami kamu sangat menyayangi Akbar. Karena Akbar punya cakra pengikat jiwa. Makanya suamimu itu sangat menyayanginya dan rela mati untuknya. Kamu bisa mendapatkan cinta Pras melalui Akbarnya. Are you sure, tante? Tante, tolong jangan bikin aku berharap. Apalagi bikin aku bertepuk sebelah tangan. Abisnya kalau aku gak bisa mendapatkan cintanya Pras, aku mendingan bunuh diri. Nih. Ngapain kamu bunuh diri? Selain dosa itu juga sudah tidak usil. Tante bisa buat orang yang tidak suka menjadi suka. Bahkan tergila-gila sama kamu. Jadi intinya omongannya tante, aku akan memperoleh semuanya, cintanya Pras. Itu semua dari Akbar. Iya. Tapi kenapa tante melihat aura gelap di wajahmu, Mei? Ayo. Ikuti tante, kita cari tahu apa itu aura gelapnya. Ayo. Di sini ada 4 gelas teh. Silahkan kamu pilih gelas mana yang kamu mau minum. Dan nanti tante akan bisa membaca dari ampas sisa teh bekas kamu minum. Oke, tante. Kamu pilih nomor 2, Mei. Nggak sengaja kok. Gelap sekali, Mei.
kamu akan berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar yang akan menentang habis-habisan kisah kasih cintamu dengan laki-laki itu. Mei, kamu menikah dengan suami orang. Emangnya kenapa, Tante? Apa itu bakal bikin mustahil untuk Pras mencintai aku secara tulus? Tidak, Mei. Tidak ada yang mustahil. Tapi hubungan cinta segitiga kalian ini sudah mulai akut. Yang Tante sesalkan adalah kenapa kamu tidak bercerita sama Tante dari dulu sebelum dia kembali ke istrinya. Tante, abisnya aku takut kalau Tante bakal ngelarang aku untuk mencintain dia. Tante inget gak? Dari dulu semua laki-laki yang deketin aku, Tante tolak semuanya. Makanya aku takut cerita sama Tante. Tidak dengan Prasetya. Prasetya itu adalah sosok laki-laki yang sangat setia dan bisa menjaga perkawinannya. Makanya Tante ada di sini untuk mensupport kamu, okay? Sudahlah, Mei. Kamu tidak usah bersedih, Mei. Ini semua sudah terjadi. Makanya Tante datang ke sini untuk menolong kamu dari kejahatan yang akan terjadi. Tapi aku harus gimana, Tante? Kamu harus menggantungkan semuanya kepada Akbar. Karena dialah satu-satunya pelindungmu. Ada saatnya suami kamu akan terikat lahir batin pada dia. Karena istri pertamanya tidak bisa memberikan apa yang dia mau. Are you serious, Tante? Tapi selama ini aku ngerasa kalau Arini adalah wanita yang sempurna. Nobody perfect. Berjuanglah untuk bisa mengambil hatinya Pras dan membuat Pras hanya setia dan terikat kepada satu wanita. Iya, Tante benar. Aku emang punya feeling kalau Pras itu kecewa. Karena Arini gak bisa kasih dia seorang anak laki-laki. Tapi itu cuma feeling aja sih, Tante. Nah, itu. Itu adalah kelemahan yang harus kamu gunakan. Gitu ya, Tante. Wah, gawat nih. Naga-naganya kayaknya si Tuan Pras bakal dipepet abis nih sama Nyonya Meiros. Mestinya ente nolak waktu Meiros mau jemput ente pulang. Mana di depan rumahnya Pak Surya lagi. Kenapa ente mau, Pras? Benar. Aku harus tahu nih. Kalian tahu dari mana Meiros ada jemput aku di depan rumah Pak Surya? Gini, Pras. Semalam Arini nelpon kita. Nah, dia nyuruh kita jemput lu di depan rumah orang tuanya. Yang jemput malah si Meiros. Ya Allah. Begitu baiknya istriku. Aku gak nyangka ternyata hari ini masih peduli sama aku. Aduh, gimana ini? Aku yakin banget hari ini pasti kecewa. Dia berpikir aku yang menelpon Meiros untuk jemput aku di sana. Pras, ini gawat nih, Pras. Bisa-bisa lu dikira nantangin, Pras. Nah, aneh sepakat nih sama ente nih kali ini nih. Nih sama aja kayak ente nih lagi ngebuka front. Gimana coba Meiros jemput ke rumahnya hari ini? Kan kayak nantangin perang. Songong ente, Pras, lama-lama. Ya Allah, aku tuh juga bingung. Apa yang mesti aku lakuin untuk meyakinkan Arini bahwa itu hanya sebuah kejadian yang kebetulan? Hah, kebetulan? Gak yakin gue kalau udah kebetulan. Demi apa lo itu kebetulan doang? Demi Allah, itu cuma kebetulan. Lagi pula aku juga mana punya keberanian suruh Meiros datang ke rumahnya Pak Surya. Hah? Emangnya aku tuh udah gak waras? Dan yang bikin aku tambah bingung lagi. Meiros dapat alamat Pak Surya itu dari mana? Udah deh, ente gak usah pakai bingung. Sekarang ente langsung telepon aja hari ini. Telepon. Udah telepon, ente sudah telepon susah banget. Thank you.
Kamu yakin mau jawab telepon itu? Ya Allah, memang benar ini semua menyakitkan untukku. Mas Pras sudah memberikan aku luka lewat pernikahan poligami yang dia lakukan. Tapi insya Allah aku kuat, Bu. Aku bisa kuat. Prasetya itu tahu kalau kamu terluka. Tapi yang bikin heran, dia berani menyuruh perempuan itu datang menjemputnya. Di sini, di rumah ini, di hadapan muka kamu, nak. Itu kan namanya biadab. Jadi ayah tahu soal itu. Kamu nggak usah tutup-tutupi, nak. Coba kamu pikir, apakah pantas Prasetya berbuat seperti itu, menyuruh perempuan itu datang menjemputnya? Itu bukan tindakan laki-laki gentleman, nak. Iya, iya. Mas Pras memang gak pantas melakukan itu terhadapku. Di mana hati nuraninya? Apa dia tuh gak bisa berpikir ya? Apa perbuatannya dia itu udah nyakitin kamu, nak? Ibu benar. Itu semua rasanya memang sakit, Bu. Sakit sekali. Jangankan kamu, nak. Ayah juga merasakan sakit. Sakit hati atas kelakuannya dia. Kalau saja dia bukan ayahnya Nadia, cucu kesayangan ayah, ayah pasti sudah akan membunuhnya. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Gara-gara Meros, Meros udah membuat hidupku kacau. Siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya harus ketemu sama Bapak Prasetya. Maaf, Ibu ini siapanya Pak Pras ya? Bilang aja. Saya mamanya Akbar. Bapak Prasetya bakal tahu kok. Ah, baik, Bu. Tunggu sebentar. Halo, dengan sekretarisnya Pak Pras. Ini ada tamu Pak Pras yang ingin bertemu. Maaf, Mbak. Pak Prasnya lagi meeting tertutup dengan para asistennya. Tadi Pak Prasnya pesan kalau nggak mau diganggu. Maaf, Bu. Gimana? Kata sekretarisnya, Pak Prasnya sedang tidak bisa diganggu karena sedang meeting. Apa? Sini, sini. Halo. Tolong bilang ke Bapak Pras kalau Akbar mau bicara sama dia. Dan kalau kamu nggak mau menyampaikannya, saya akan bilang ke Bapak Pras untuk memecat kamu. Kalau saya bohong, kamu bisa bilang satpam untuk mengusir saya. Ngerti nggak? Aduh, ya. Baik, Bu. Nanti akan saya suruh resepsionisnya, persilakan Ibu masuk aja ke ruangannya Pak Pras ya. Ya. Ah, iya. Baik, Bu, Ibu dipersilakan untuk naik ke ruangan Pak Pras. Kasih. Ada apa dengan hari ini ya? Kok dia gak mau ngetelepon aku? Pras, gue yakin hari ini masih sakit hati sama lu. Hakul yakin dah gue. Kribo, gimana kagak sakit hati? Ini sakitnya udah sakit banget deh. Bini kedua disuruh datang ke rumah bini pertama. Oh my God. Pras, mafia juga kagak gitu-gitu banget. Betul. Ada triknya. Kayak bro bisa diem gak sih? Pras, kok lu malah mukul meja sih? Kita ini ngarahin yang bener, Pras. Jangan marah-marah, kaget gue abis jantungan nih. Justru karena kalian benar. Dari semua omongan yang kalian omongin barusan,
Itu buat aku tambah pusing. Aku tuh panik. Ini semua gara-gara Meros. Meros udah membuat hidupku kacau. Sepertinya bakalan semakin sulit untuk ketemu sama hari ini. Ya gimana kagak makin sulit, udah pasti, Pras, udah pasti. Ini ibaratnya ente punya sorga di rumah. Ente malah bikin neraka di tempat lain. Maruk ente. Stop kamu ya, Ran. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Jadi aku minta sama kamu, kamu tuh jangan salah ngomong. Perkawinan aku sama Meros itu terjadi karena takdir. Jadi aku minta sama kalian berdua, jangan seuzon sama Allah. Tunggu. Seuzon sama Allah? Siapa yang berani seuzon sama Allah? Allah itu maha baik, maha pemurah. Allah tuh selalu ngasih kita nikmat. Cuman apa? Ya, cuman kita sebagai manusia suka salah mengartikan nikmatnya. Gini Pras, gini. Gua ngerti nih maksudnya si Amran. Jadi gini, lu itu kan udah dikasih surga nih ya sama Allah. Buktinya, lu bisa nikahin perempuan hebat kayak Arini. Udah cantik, pinter, soleha. Orang tuanya kaya lagi. Dan yang paling penting, orang tuanya udah ngizinin lu untuk nikahin dia. Ingat Pras, ingat dulu waktu ente nikahin Arini. Ente punya apa? Modal ente apa? Modal dengkul Pras. Iya Pras, lu udah dikasih kesempatan sama Pak Surya untuk ngedirin ini perusahaan. Dan sebagian besar tender-tendernya itu kliennya Pak Surya. Entenya aja yang kagak tahu diri Pras. Udah dikasih nikmat sama Allah, malah bikin perkara di tempat lain dengan nikah lagi. Ente juat lagi itu perkaranya. Dan yang paling menyedihkan lagi ya, Pras. Lu udah ngasih neraka ke Arini dan keluarganya. Ya Allah, ya Robi. Kalian benar. Aku itu menantu yang gak tahu diri. Aku sudah menyakiti hati istriku dan mertuaku yang udah baik sama aku. Ya salah ente sendiri, perkaranya adalah ente nikah sama Meros. Nikah lagi, itu perkaranya. Bener kan gue bilang? Lu udah milih neraka. Padahal nih udah jelas-jelas ada Arini, surga lu di rumah. Jadi Pras merasa tersiksa sama aku. Dan mereka semua menyalahkan aku. Soal perkawinan aku sama Pras, astaga. Aku dianggap sebagai neraka buat Pras. Emang salah aku apa? Siapa di situ? Astagfirullahaladzim. Kamu sejak kapan berdiri di sini, Mei? Cukup lama, Pras. Cukup lama buat aku mendengar semuanya. Kalau aku dianggap sebagai neraka buat kamu.